Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Sis Rika di sini. Kali ini Sis nak buat cempedak goreng. Ah, ini ya sahabat, cempedak goreng. Kulitnya rangup. Rangup. Kulitnya rangup, ya. Enak. Macam mana cara Sis membuatnya? Tonton terus, jangan di skip ya sahabatku. Waktu hujan-hujan begini, sedapnya makan cempedak goreng. Ditambah cempedak sekarang lagi musim. Jom kita buat cempedak goreng. Oke sahabat, sekarang Sis nak buat cempedak goreng. Oke, bahan-bahannya ialah, ini ada cempedak ya sahabat. Ini cempedak yang sudah Sis buka daripada kulitnya. Ini dah tinggal buahnya saja ya. Ini ada cempedak, ini ada satu buah telur, ini tepung gandum, ini tepung beras. Tepung gandum ni Sis letak 2 banding 1. Jadi ini kalau 120, yang ini 60 ya sahabat. Dan sedikit garam dan juga air. Okey, macam mana cara Sis buat? Jangan di skip, tonton terus. Jom cooking. Mula-mula ini adalah tepung gandum 120 gram. Sis masukkan ke dalam bekas yang lebih besar. Ini ada tepung beras dalam 60 gram. Sis campur jadi satu. Jadi dia 2 banding 1 ya sahabatku. Kita mixkan dia. Campurkan dia. Selepas itu Sis masukkan telur ya. 1 biji telur. Ni telur biar dia macam rasa crispy gitu ya sahabat ya. Ini Sis masukkan ya sahabat. Okey, kita kacaukannya sebati. Tak lupa kita bagi sedikit garam. Ni Sis bagi sejumputnya saja ya. Dalam setengah sudu teh. Okey. Kacaukannya sebati. Hujan-hujan begini sahabat, sedapnya makan cempedak goreng. Apalagi sekarang musim cempedak. So, tunggu apa lagi buat cempedak goreng? Tentunya sedap ya sahabatku. Setelah itu kita tambah air. Ya, kita masukkan air sedikit-sedikit ya sahabat. Oke, kita masukkan air. Kita mixkannya. Campur-campur. Tambah lagi sikit. Masukkan air tu sekali-sekala sahabatku, jangan sekaligus ya, takut nanti dia terlampau cair, tak bagus pula ya. Ini kita dah mula tukar kepada Sis tukarkannya dengan ni. Sis campurkan sedikit lagi air. Ni tadi airnya 250 ml ya sahabatku. Kita masukkanlah sedikit demi sedikit. Ni kita sebatikan ni. Okey. Kalau dah sebati, baru kita goreng. Okey. Ni sahabat. Setelah seperti ini ya sahabat, tidak begitu kental dan tidak begitu cair ya, macam ni ya. Terus kita goreng cempedaknya. Jom kita goreng. Okey, di sini kita panaskan minyak ya dengan kuali ya.
kita tunggu sampai panas. Mentara itu kita masukkan cempedak ya. Cempedak ke dalam tepung yang telah kita bacuh ya sahabatku. Ni. Kacaukannya begini. Tunggu sampai minyak panas. Api sedang cenderung kecil ya sahabat. Jangan terlampau besar. Sekarang ini dia. Iya rapat. Ini dia. Cempedak goreng sudah jadi. Jom kita cuba. Kak Wan nak cuba ke? Okey. Nah. Take. Okey. Ni apa? Apa punya? Mamam. Try. Sedapnya sahabatku. Panas tiup. Kulitnya rangup ya. Kulitnya rangup. Cempedaknya of course manis ya. Sedap sekali sahabat. Ditemani dengan
secawan teh. Selamat mencuba sahabatku. Ni ya sahabat. Ni ya, ni dia. Ni ya, sahabat. Sangat rangup. Recommended. Sahabat boleh mencobanya di rumah, okey? Selamat mencuba. Ini bijinya ya sahabat, saya akan cuba. Ini ya sahabat, nih. Dia masak sahabatku dan enak dimakan. Enak sekali. Api sedang, cenderung kecil ya sahabat. Selamat mencuba. Bye bye.